tempat rumah tu tak ada gangguan bunyi, kamu boleh boleh on on mic lah, boleh on speaker kamu, microphone kamu. Okey. Okey. Kita balik kepada tujuan kita hari ini, kita akan sambung permainan pong game kita. Pada minggu lepas kita dah buat sampai dia tulis game over. Okey, tapi kita belum lagi sampai dapat nilai point dan nak tulis dia menang. Okey, sekejap, cikgu tutup itu sekejap. Okey. Jadi semua dah klik ah, dah klik. Semua dah klik link yang cikgu bagi tu. Boleh komen sikit ke kalau dah klik? Tekan satu. Ha, tekan satu kalau dah klik. Tekan satu kalau dah klik. Kalau dah klik, saya dah buka dah ni. Okey, yes good. Noha, Iman. Yes good. Okey, kita akan balik kepada nombor satu balik, iaitu kita akan bounce around. Senang saja, kita akan balik. Hari ni game ni kita akan cuba selesaikan ke enam tugasan ni. Kita akan buat bounce around. Okey, ingat kita punya game ni adalah game yang macam pingpong, jadi dia akan melantun bola dalam kotak game kita, dalam kotak game tu. Okey. Okey, yang pertama sekali, get ready lah. Bersedia lah. Get ready. Kita akan pilih choose a backdrop dulu. Choose a backdrop. Okey. Choose a backdrop. Kita tekan choose a backdrop ni. Kita tekan dekat sebelah bawah kanan. Okey. Kita tekan di bawah kanan. Okey. Kalau ada yang laju sangat. Cikgu cakap laju sangat. Ataupun kamu tak sempat, kamu boleh bagi tahu dekat ruangan chat box komen tu, ataupun kamu boleh buka mikrofon cikgu ulang lagi sekali, boleh, tak ada masalah. Okey. Yang pertama sekali kita nak buat dia punya background dia. Choose backdrop. Okey, sekarang kita pilihlah apa-apa backdrop yang kamu sesuai. Okey. Yang kamu nak. Okey. Satu, 10 saat ah, pilih. Pilih sendiri. Jangan lama-lama sangat, nanti kita tak cukup masa nanti. Cikgu pilih ni lah, senang je, blue sky, warna biru. Okey, sambil tonton sambil buat lah. Buat dan tonton, ataupun kamu boleh dengar juga dan buat. Okey, yang kedua, choose a ball. Kita kena pilih bola. Bola tu penting lah sebab kita punya permainan ni adalah tentang pong. Okey, cara kita ping pong. Jadi bola tu yang akan kita gunakan untuk dia melantun ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Tapi kalau kamu nampak sekarang ni ada kucing ni kan, kita boleh buang kucing ni. Tekan dekat sebelah. Dekat kucing ni ada keluar tong sampah ni, klik dia. Okey, sekarang kita nak tambah bola, tambah bola. Tekan dekat bawah kiri ni. Tekan di bawah kiri ni, bawah kanan ni, choose right dan ambil ball. Kamu boleh type dekat sini . Type dekat sini ball. Ambil ni ball ni. B A L L ball. Kalau nak ambil soccer ball pun boleh, nak ambil baseball boleh, basketball boleh, tennis ball pun boleh. Tapi kalau cikgu nak ambil ball ni. Okey, boleh ulang lagi sekali. Boleh. Okey. Sekarang ni kita dah buat dua benda. Yang pertama tadi kita nak pilih background. Okey, Noha, kita dah pilih background. Kita klik pada bawah kanan ni, choose backdrop. Kita nak pilih backdrop. Tadi warna putih. Jadi cikgu nak mungkin nak warna cantik sikit. Jadi kita klik dan pilih apa-apa backdrop yang kamu nak. Ni neon tunnel. Contohnya neon tunnel. Jangan lama sangat, pilih sekejap. Pilih.
Terus klik okey lah. Okey. Yang kedua, kita nak tambah bola. Nak tambah bola. Nak tambah bola. Tadi kalau ada kucing tadi, kita buang kucing tu dulu. Kita buang kucing tu dengan tekan kucing dan tekan apa ni? Tong sampah yang ada dekat kucing tu. Dan kita dah buang kucing, kita nak nak pilih bola, kita tekan ni, choose sprite. Choose sprite. Okey, lepas tu dia keluar ni, kita search. Search type ball, BALL. Jadi boleh pilih lah, ada banyak jenis bola kat sini. Pilih satu, cikgu pilih ball, BALL ni. Klik dia dan dia akan keluar dekat sini. Okey. Okey, kita sambung eh. Nuha boleh? Nuha boleh pilih backdrop dan juga keluarkan ball. Yang lain boleh ya? Okey, good. Okey, kita akan sambung. Ni kali ni memang ulang tapi dia nak cepat saja. Okey, apa yang kita akan masukkan pada ball ni, kita akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 blok ni. 5 blok ni ada warna yang berbeza-beza yang kita boleh ambil dekat sebelah kiri ni. Okey. Kita tengok blok yang pertama. Blok yang pertama, when bendera hijau ni klik, ditekan. When maksudnya bila bendera hijau ni klik, ditekan. Okey, kita ambil warna kuning. Kita ambil dekat sebelah kiri ni ada event. Nampak tak? Event ni kat sini. Sebelah kiri ni. Event. Dan kita akan nampak when bendera hijau klik pada atas sekali. Kita ambil dan lepaskan ke tengah ini. Kita besarkan sikit. Okey. Blok yang kedua. Blok yang kedua, kita ada turn. Arah jam. 15 degree. Turn ini pusing. Arah jam 15 degree. Kita tengok warna biru. Kat mana warna biru? Warna biru dekat atas sekali di bahagian motion. Bahagian motion. Turn dekat nombor dua. Bendera, sorry. Kita letakkan dia saja kat sini. Dia akan automatik melekat macam ni. Jangan bagi terpisah macam ni. Melekat macam kita pasang Lego. Okey, yang ketiga. Kita perlukan blok yang berbentuk C ni. Dia bentuk C ni. Kita boleh letak sesuatu dalam C ni. Yang kita namakan sebagai forever. Forever ni dalam bahasa Melayu selama-lamanya. I love you forever. Saya cinta kamu forever selama-lamanya. Forever ni kita warna warna bukan warna kuning sama macam atas ni. Dia warna macam nak dekat orange sikit. Jadi kita tengok dekat bahagian control. Kita masukkan forever ni nombor 1, nombor 2, nombor 3 kat sini bawah. Okey, yang seterusnya. Ambil dalam forever ni dia ada move 15 step. Move 15 step warna biru. Kita ambil di motion. Ambil letakkan di tengah ni. Tapi sekarang ni 10. 10 kita boleh klik tukar dia. 15. Kena nak letak 20, boleh. Boleh, tak ada masalah. Nak letak 20, nak letak 15 pun boleh. Okey, yang seterusnya, yang terakhir sekali. If on edge bounce. Maksudnya, if kalau pada di hujung bucu tu, di bucu, dia akan melantun. Warna biru. Maksudnya bola ni kita tak, dia takkan terkeluar lah daripada kotak ni, dia akan melantun main di kawasan dalam tu saja. Kat mana nak ambil warna biru ni? Ni, cari kat bawah-bawah ni. Ni, di bahagian sini ya.
If on edge bounce. Kita masukkan di bawah 50. Eh, bawah move ni. Okay. Dah. Boleh? Cuba type nombor 2. Type nombor 2 dekat komen kalau dah sampai sini. Ha, cikgu nak tengok. Sampai mana, sampai siapa yang dah siap dah ni. Sampai sini. Okay, good. Noha, bagus. Lagi, ha? Okay, siap ikut nombor 2. Okay. Yang lain boleh nak cikgu ulang lagi sekali ke? Atau kita akan teruskan, okay? Okay, kita nak check dulu. Setakat mana yang kita buat ni, kita nak check dulu. Apa yang jadi dekat bola ni? Kita boleh tekan bendera hijau dekat atas kanan ni. Ha, cuba tekan bendera hijau dekat atas kanan ni. Ha, nampak? Dia dah melantun-lantun dalam kawasan dia. Ha. Kalau kita nak tukar ni, 20 ni pergi tukar jadi 10. Apa yang jadi? Kita tekan lagi sekali. Oh, dia ada perbezaan. Apa yang beza? Dia punya kelajuan dia. Ha. Kita dah 20. Kita nak 30 pula. Ha, jadi permainan kamu, kamu punya sukalah nak letak macam mana kan? Ha, pemain tak boleh lah nak ni kata kenapa laju sangat, kenapa ni sangat kan? Kamu yang reka permainan ni. Jadi kamu punya pilihan. Cikgu akan tetapkan tengah-tengah lah 15. Okey, kita akan sambung ah. Yang seterusnya kita pergi kepada yang kedua ah. Yang lain boleh ah, yang lain okey. Kita nak pergi move the pedal. Move the pedal ni kita nak kawal. Ha, kawal dekat bawah ni supaya bola tak lepas daripada kawasan yang kita nak jaga tu. Ha, kalau bola terlepas, maksudnya nyawa kita akan tolaklah satu. Okay. Kita nak kawal macam goalkeeper tu. Okay, apa yang kita perlukan? Kita perlukan sprite yang kedua yang kita namakan sebagai pedal. Okay. Sprite yang kedua kita namakan sebagai pedal. Okay. Kita pergi, macam mana kita nak tambah sprite? Kita pergi kepada choose sprite ni yang di sebelah bawah di kanan ni, bawah kanan ni. Kita klik dan kita type pedal. P-A-D-D-L-E. P-A-D-D-L-E. Pedal. Ini ejaan pedal ya. Ini. Pohon besarkan sikit. Okay, type pedal dan dia akan keluar satu garisan warna hijau ni. Kita klik pedal. Okay, lepas tu kita ambil pedal ni dekat sebelah kanan ni. Kita boleh bawa dia ke mana yang kita nak letak. Contohnya sekarang kita nak letak dekat bahagian bawah lah. Bahagian bawah. Ha, tak kisahlah kiri ke kanan sebab nanti kamu yang akan kontrol kiri dengan kanan dia. Yang penting dia dekat bahagian bawah. Bahagian bawah. Buat ya, betul-betul buat. Nanti cikgu nak boleh kamu kongsikan share screen dengan cikgu. Cikgu akan bagi point. Okay. Petang ni kita nak buat lelongan hadiah. Hadiah ini. Universal Sleep Lens. Wow. Mendidih. Okey. Yang masuk Google Meet pun dapat point. Yang dapat yang tunjukkan apa yang kamu dah buat pun lagi dapat point lagi banyaklah. Okey, kita dah masukkan pedal tapi apa yang kita code tadi yang pada bola forever apa semua tu dah tak ada lah. Kosonglah. Dia dekat ball. Kalau nak tengok balik, kita kena klik dekat ball. Dekat ball ni adalah yang kita code. Tapi dekat sekarang ni dekat pedal. Pedal ni masih kosong. Tadi tu dekat ball. Sekarang dekat pedal. Okay, sekarang pastikan kamu tekan pada pedal ni. Tekan pada pedal. Jangan bagi dekat ball.
tekan pada pedal ni. Apa arahan yang kita nak letakkan pada pedal ini? Pedal ni maksudnya dia punya tempat kawalan, macam tempat apa, raket tu, raket yang kita nak ni, nak balas, nak bagi dia melantun. Senang saja. 1, 2, 3, 4. Ada 4 saja blok yang kita nak kena masukkan. Tadi pun ada 5, sekarang ada 4 lagi sikit. Okey, kita tengok. Masih sama juga, when bendera hijau klik. Okey, kita masukkan when bendera hijau klik pada event. Masukkan when bendera hijau klik, bila bendera hijau ditekan. Yang kedua, kita masukkan forever. Forever, mana forever? Forever dekat control. Kita masukkan forever. Yang ketiga, kita akan masukkan set X. Warna biru. Set X ni warna biru ni dekat sini. Dekat sini. Bahagian tengah-tengah sikit. Ada yang jumpa, ada yang tak jumpa ke? Tapi cuma sekarang ni dia nombor 2. Tapi yang dalam arahan yang kita nak bagi bukannya nombor 2, tapi kita nak kena ambil mouse X. Mouse X. Okey. Warna mouse X ni warna biru yang cair. Warna yang biru yang cair tu kita bukan ambil dekat motion, tapi kita ambil dekat sensing. Klik pada sensing. Klik pada sensing dan cari mouse X dekat sini. Mouse X. Dan masukkan di bahagian nombor 2 ni. Klik lepas. Okey. Boleh tak? Boleh tak? Kalau boleh, type nombor 3 dekat komen sebelah tu. Mana sebelah ni ke sebelah ni? Type nombor 3 dekat sebelah komen tu. Cikgu nak tengok siapa yang dah. Okey, good. Okey, Iman good. Nuha good. Okey. Taufik. Okey, bagus. Bagi tepukan sikit. Okey, sekarang kita nak tengok betul tak? Apa yang kita bagi arahan tadi? Bola kita dah bagi arahan, pedal pun kita dah bagi arahan. Sekarang kita tekan bendera hijau. Nampak? Sekarang dia akan, okey. Sekarang dia akan bergerak ikut ikut mouse ni. Tapi kita tak boleh lagi nak bagi dia melantun. Kita tak bagi arahan lagi dia nak bagi melantun bila dia kena warna hijau ni. Nampak? Sekarang itu yang ketiga lah. Yang ketiga kita nak bagi dia melantun. Yang ketiga bounce. Itu cepat ni sekarang ni. 9, 10 kita dah pergi nombor 3 dah ni. InsyaAllah kita akan habiskan. Bounce off the pedal. Bounce off the pedal ni maksudnya dia akan bila kena pada ni pedal, dia akan melantun. Okey, senang saja. Yang ni banyak sikit lah dia punya ni. Banyak sikit dia punya kod, tapi kita akan buat satu per satu. Okey. Yang first sekali, yang pertama sekali kamu kena klik pada ball. Okey, klik pada ball. Tadi kita dah ada pedal dan kita dah ada ball. Kita klik pada ball . Ni, klik pada ball. Klik pada ball. Okey, dah klik pada ball, kita tengok. Masih juga bila bendera hijau ditekan dan masukkan forever. Bila bendera hijau ditekan dan masukkan forever. Okey. Bila bendera hijau ditekan ni dekat event ni. Bila bendera hijau ditekan, masukkan forever dekat bahagian control. Masukkan forever. Okey. Kita susun cantik-cantik dekat sebelah dia.
Okey, sekarang kita nak tengok apa lagi yang kita nak masukkan. Okey, tengok. If then kalau maka kalau apa? Kalau touching bersentuhan pedal, kalau bola ni touching bersentuhan pedal, maka apa dia akan buat? Okey. Kita ambil dulu if dengan touching. If ni warna hijau, warna kuning oranye. Touching ni warna biru cair. Okey. If then ada dekat kawasan sini. If then ada dekat sini, masukkan dalam forever. Nampak tak dia ada bentuk hexagon ni, bentuk 6 sisi ni. Nah, kita pergi kepada warna biru tadi, biru cair tadi dekat sini. Kita ambil yang atas sekali. Touching mouse control ni. Ambil yang atas sekali. Touching mouse mouse pointer ni. Masukkan dalam sini. Ha, tapi kita perlu tukar mouse pointer ni, jangan jangan ambil mouse pointer. Kita klik pada tiga segi ni dan pilih pedal. Okey, ambil klik pada tiga segi ni dan klik pedal. Ha, cikgu nak check dulu. Cikgu nak check dulu macam mana anak-anak murid cikgu ni sekarang ni, boleh tak sampai sini? Cuba type okey. Type okey. Okey, good. Noha, setakat ni senang je kan. Okey, Taufik. Okey, kita akan sambung. Kita akan sambung. Tengok dekat mana lagi. Dalam if ni dia ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 2 warna biru pekat, 1 warna oranye, 1 warna hijau. Okay, kita tengok dulu. Turn anak panah ni warna warna hijau degree. Kat mana kita nak ambil warna biru ni? Turn warna biru di bahagian motion. Turn anak panah ni dalam apa? 15 degree. Kita ambil yang ini. Masukkan dalam if. Kena masukkan betul-betul lah. Jangan termasuk dekat sini. Jangan termasuk dekat sini. Masukkan dalam if. Masukkan dalam if ni. Kalau kamu nak lepas mouse tu, betul-betul dia dah dalam kedudukan, baru lepaskan mouse. Okey, yang ke seterusnya. Kita tengok warna hijau. Warna hijau pula. Warna hijau pick random. Perkataan dia pick random. Warna hijau di bahagian operator, pick random ada dekat sini. Masukkan dalam. Okey. Sekarang kita nak kena betulkan dia punya nilai dia ni. Nilai dia ni 170 to 190. Type. Boleh type saja. To 190. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada move dan juga weight. Okey. Move dan juga weight. Move tu warna biru, kita boleh ambil dekat bahagian motion dekat atas sekali. Okey. Letakkan di bawah turn, baru lepaskan mouse kamu. Okey, lepas. Lepas tu kita tukar dia nilai dia 15. Yang seterusnya kita pergi kepada weight. Weight tu warna control, warna orange ni dekat bahagian sinilah. Weight. Dekat control ya. Okey, kita masukkan dekat bawah move. Nilai dia ialah 0.5. 0.5 saat. 0.5 saat. Maksudnya dia separuh saat. Tak sampai pun 1 saat. Lagi cepat. Okey. Apa yang dia akan buat? Selama-lamanya kalau dia tekan dia apa?
sentuhan dengan pedal ni, kalau bola ni sentuh dengan pedal, dia akan pusing arah dia tu daripada 170 sampai 190. Ini pick random ni maksudnya dia akan ni, dia akan ambil nilai yang rawak. Maksud okay, contohnya kan. Kejap, cikgu cerita dulu apa tu nilai yang rawak. Contohnya macam ni. Pick random. Ya. Ya, sekejap. Okay. Pick random ni macam, contohnya macam ni lah. Macam kita letakkan satu. Boleh tak cuba nak lukis ni? Ha. Macam satu kotak. Dan kita letak nombor 170, 171, 172 sampai 190. Kita letak nombor yang cabutan bertuah tu lah. Okey. Lepas tu komputer akan masukkan tangan dia, dia nak ambil berapa satu nilai. Dia akan dapat lah. Dia ambil masuk tangan dia, dia cabut, dia dapat 172. Okey, lepas tu dia cabut lagi dapat 181. Dia dapat. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu sebab apa kita buat macam ni, supaya kita kita apa pemain ni dia tak tahu kat mana arah bola tu dia akan bergerak lepas dia terpantul. Okey. Lepas dia melantun, tak tahu kat mana dia akan bergerak. Mungkin ke sebelah kiri, sebelah kanan ataupun dia akan lurus. Jadi dalam permainan ni, ini yang mencabarlah. Dia tak semestinya bila dia terpantul mesti lurus je. Tak best lah kan. Jadi kita kena ada pick random ni supaya pemain tak dapat nak agak kat mana arah pergerakan dia selepas dia melantun. Okay. Okay, sekarang kita dah sampai sini dah. Cuba kita test kat mana. Apa yang jadi. Dia melantun tak? Nampak dia melantun. Okay. Dia melantun. Okey, nampak dia, kita tak tahu kat mana dia akan bergerak. Sekejap dia bergerak ke kiri macam tu. Okey, sekarang kita nak, nantilah kamu nak main. Sekarang kita nak siapkan yang seterusnya pula, okey. Kita boleh buang dulu. Arahan yang seterusnya ialah kita nak bagi game over. Stop the game if the ball hits the red line. Jadi kita kena tambah satu red line. Okey, kita nak kena tambah satu line merah. Tadi kita dah tambah dah tambah bola, kita dah tambah pedal. Yang ketiga ni kita nak tambah garisan merah. Sama juga cara dia tu. Pergi kepada choose a sprite dan type tulis line. L-I-N-E, line. Tulis line. Okay. Cikgu ulang yang choose. Cikgu ulang yang choose. Yang mana? Yang line ni ke? Yang choose tadi tu kat mana? Ni. Dia pilih ni, bawah ni, choose a sprite ni, di bawah kanan ni. Choose a sprite. Lepas tu kita type dekat atas kanan ni, atas kiri ni, sorry, kita type line, L-I-N-E, line. Ni, sekejap ni, line. Okay,
dan kita akan nampak keluar satu satu garisan merah ni, kita klik dia lah. Satu garisan merah ni kita klik. Okey, jadi sekarang kita dah ada tiga. Satu bola, yang kedua pedal, dan yang ketiga line. Okey, kita susun sikit eh. Line ni mesti ada kat bawah sekali eh. Line ni mesti ada kat bawah sekali. Pedal ni kita nak ataskan sikit. Ha, susun sikit kamu punya game tu. Okey. Okey, dah tambah line dah. Dah tambah line. Kalau dah tambah line, type line. Ha, line. Cuba type line dekat ruangan komen. Kalau dah tambah line, type line. Okey, good. Taufik, good. Ah, Nuha, okey. Dengan Ajwat. Ajwat nak ajak Syakir sekali pun boleh. Okey. Okey, kita dah tambah line. Ah, Watif, good. Okey, sekarang kita dah tambah line. Kita nak bagi apa dekat line ni? Kita nak bagi arahan. Satu, bila bendera hijau ditekan, go to warna hijau motion ni. Forever. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ah, ada enam saja. Enam saja. Apa kata susah buat? Ah, memang Syakir buat dengan saya. Okey, good. Ah. Sekarang kita nak tambah kod dia ni. Nak tambah kod ni memang nak kita nak tambah dia punya kod pada line. Okey. Yang pertama sekali, bila bendera hijau ditekan, kita ambil pada event dan when bendera hijau ditekan. Okey. Okey, yang kedua, pergi kepada warna biru pada motion, go to x 0 y -70. Okey. X 0 go to x 0 dekat sini eh. Dekat bahagian motion, go to x -4 itu tak apa, biar je. Nanti kita boleh tukar. Okey. Tukar kepada sifar. Dan ini tolak 170. Ha, cari ni simbol tolak tu dekat sebelah nombor sifar dekat keyboard kamu tu eh. Atas tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan sifar kan, ha, dekat sebelah dia. Ada tolak 170. Okey. Yang seterusnya ada perkataan forever, selama-lamanya. Di bahagian control, forever, selama-lamanya di bahagian control. Dan macam tadi juga, if, then. Ada if, then. Touching ball. Pegang pada bola, sentuh pada bola, dia akan stop all. Okay. If, then. Kat sini ya. If, then. Masukkan dalam forever. Dalam ruangan yang segi 6 ni, kita pergi kepada sensing dan touching. Masukkan. Okay. Tekan bendera hijau. Eh, sorry. Bendera hijau pula. Tekan tiga segi ni dan tukar kepada ball. Okay. Kalau if touching bersentuhan ball, then kita pergi kepada stop all. Stop all dekat warna oren ni dan bawah ni. Stop all. Okay. Ah, kita cuba try. Try sikit. Ni boleh menantang lagi sebab dia tak kena lagi bendera garisan hijau. Garisan hijau pula. Garisan merah. Tapi kalau dia kena, nampak. Terus kita dah pun tak boleh main dah. Dia dah berhenti. Maksudnya game over lah. Okay. Kalau kita nak main lagi, kita tekan bendera hijau dulu. Okay. Sekejap.
Oh, okey. Okey, sekarang kita akan pergi kepada yang seterusnya. Score point. Ah, ni yang minggu lepas kita tak apa? Tak sempat nak belajar ni. Minggu lepas ni kita tak sempat nak belajar. Okey, tapi kita akan sambung pada minggu ni. Okey, score point ni dia perlukan satu nama yang kita sebutkan sebagai ya. Kita perlukan menggunakan blok yang ni, blok variable warna apa ni, yang warna orange yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8 yang ke 8 ni, blok variable. Okey, cikgu nak lukislah senang sikit supaya kamu boleh nampak. Sekejap sebanyak lah. Cikgu betulkan skrin. Okey. Sekarang kita akan buat variable. Variable tu adalah satu nama dia dalam bahasa Melayu pemboleh ubah lah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni dia macam satu kotak. Sama juga macam tadi. Satu kotak yang kita boleh tukar nama dia. Kita boleh labelkan nama dia apa-apa. Okey. Contohnya cikgu nak namakan dia score. Score, okey. Jadi dalam satu kotak ni kita orang yang buat game ni dia dah namakan kotak ni score. Kita boleh tambah nilai. Score ni biasanya tambah nilai, tambah satu kalau berjaya lantun kan. Mungkin tolak satu kalau terlepas. Ataupun mungkin tak adalah. Mungkin tak adalah apa. Kalau ni. Apa nama kata. Yang tolak satu ni, kalau terlepas dia biasanya tak tolak markah. Dia biasanya dia akan buat satu lagi pemboleh ubah, satu lagi variable yang kita namakan sebagai kotak. Kotak pemboleh ubah, kita namakan sebagai apa? Nyawa. Tolak satu kalau apa? Terlepas. Jadi yang kita nama-namakan ni adalah dia punya variable, pemboleh ubah. Okey, sekarang jom kita buat. Yang pertama sekali kita perlukan tekan kepada make variable ni, variable, dan klik pada make variable. Jumpa tak? Make variable dan dia akan minta untuk namakan. Itu yang cikgu kata tu, kita nak namakan kotak tu. Kita nak namakan bekas tu. Apa yang kita nak namakan? Score lah. Ataupun point. Kita nak tulis dalam bahasa Melayu pun boleh. S-K-O-R. Score. Markah. Mata. Point. Apa. Apa. Ikutlah apa nama kamu nak letak. Hadiah ke. Score lah cikgu tulis. S-K-O-R. Melayu. Okey, klik pada okey. Jadi kat sini ada automatik, dia akan ada atas score. Sifar. Okey. Kemudian ni kita buat dekat bahagian ball lah. Kita buat dekat bahagian ball. Kemudian apa yang kita nak letak?
kita kena tambah satu je lagi. Change score by one. Change score by one. Okay. Change score by one. Kita nak letak dekat sini. Change my variable by one. Kita nak letak dekat dalam kawasan sini. Ha. Tadi kan tak ada kan? Tadi macam ni. Tadi macam ni. Sekarang kita letak dekat atas dia ni. Change score. Oh, oh yang ni my variable. Macam mana kita nak tukar perkataan my variable? Kita kena tekan tiga segi ni dan kita pilih score. Okay. Ah, change score by one. Okay, sekarang cuba kita klik. Ha, nampak tak? Nampak tak kita berjaya bagi dia point. Setiap kali kita lantunkan dia. Setiap kali kita lantunkan dia, kita berjaya bagi dia point. Ha, nanti kamu bolehlah main lepas habis. Kita punya, oh seronok pula main lah. Kita nak tengok siapa skor yang paling banyak sekali. Ah, cukup. Kita ada masa terhad. Ada 10 minit lagi. Okay. Sambung. Jadi senang dia. Tambah yang satu ni. Lagi gerak. Saya punya tak gerak. Okay. Sekarang tak bergerak kan? Sebab dah bola ni dekat merah kan? Sekarang kamu ambil je bola ni pergi tengah sikit. Ambil bola ni pergi tengah sikit. Baru kamu tekan bendera hijau ni. Ambil bola tu pergi tengah sikit. Baru pergi hijau. Boleh Nuha? Ambil bola ni ke tengah sikit. Boleh. Tapi kena merah dia berhenti. Ah memang kalau kena merah tu dia dah ni lah. Dia dah game over tu lah maksudnya. Maksudnya dah kalah lah tu. Memang biasanya kalau kan kita bagi arahan tadi dekat line merah ni, bila touching ball dia akan apa, berhenti. Stop all. Ni stop all. Okay. Kita sambung eh. Tapi nampak tak sekarang kita dah skor 33. Bila kita nak main lagi sekali, dia sambung pula skor. Mana adil kan? Kita nak bagi orang lain lawan kita punya skor, tiba-tiba dia sambung pula skor kita. 40, 41, 42. Ha. Dia kalau nak lawan, contohnya kamu dengan adik kamu nak lawan, tengok skor siapa yang paling tinggi. Mula-mula kamu dah main, lepas tu orang lain pula main, mestilah dia pun kena mula daripada skor sifar lah. Ha, kosong balik lah. Macam mana kita nak setkan kosong balik? Ha, kita tekan bendera hijau ni. Ha, ni kita akan buat ni. Dua saja. Bila bendera hijau ditekan, set skor to sifar. Dua saja. Dalam kontrol, dalam event, bila bendera hijau ditekan ni, okay. Dalam ball ni dia banyak sikit, dia punya block dia. Jadi kamu kena susun cantik-cantik sikit lah. Bila bendera hijau ditekan, pergi kepada variable, set score ataupun set score to sifar ni. Ha, kena tukar lah. Jangan pilih my variable lagi. Jangan tukar my variable pun. Pilih pada set score to sifar. Okay. Sekarang kita bagi perhatian kepada score 52 ni. Apa yang jadi pada score 52 ni kalau kita tekan bendera hijau? Tengok ah, sekarang 52. Ha, nampak? Dia dah bertukar kosong. Satu. Oh, alamak. Satu je boleh ni, terlepas. Ha. Okey. Ah, okey, setakat ni boleh tak? Boleh.
Boleh ke? Boleh. Boleh. Kalau type boleh, boleh. 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 Ah, good. Ajwa. Thank you. Ah. Sekarang kita nak pergi yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Bila dia dah apa? Dia dah sampai satu tahap. Satu tahap mungkin nak main sampai lima saja. Bila dah sampai lima, skor tu dah sampai lima, kita akan apa? Kita akan tulis you win. Ha. Bila dia dah sampai lima, kita akan tulis you win. Ha. You won ke, anda menang ke, anda pemenang ke apa, tulis kita punya suka lah. Kita nak tulis. Okey, macam mana kita nak? Ada 6 minit lagi. InsyaAllah kita akan habiskan. Okey, cara dia senang saja. Cara dia, kita pergi kepada sprite ni. Tapi bukan choose a sprite. Eh? Bukan choose a sprite. Ha, bukan kita ambil kat sini. Eh? Kita pergi kepada paint dekat atas ni. Okey, ulang lagi sekali. Dekat bahagian choose a sprite ni, tapi jangan tekan. Letak saja mouse kamu dekat atas dia. Lepas tu ambil berus. Ha, simbol berus dekat bahagian nombor 3 tu. Dia tulis paint. Okey. Dan klik paint tu. Okey, nanti dia akan keluar macam ni. Lepas dia keluar macam ni, kamu tekan pada simbol T tu. Ha, ada teks, tulisan, teks. Klik T. Dan kita akan klik dekat tengah ni. Klik. Ha. Dia akan keluar satu garisan untuk kita type. Apa kita nak type? Anda menang. Tahniah. Tahniah. Koma. Enter. Anda menang. Okey. Ha. Kita bolehlah betulkan. Kita nak buat macam mana pun kan. Okey. Kalau kita nak besarkan sikit ke kan? Nak besarkan sikit ni, kita besarkan sikit. Ha, lepas tu kita nak tukar warna. Kita nak tukar warna merah ke kan? Ha, warna pink ke kan? Okey. Tahniah, anda menang. Ha. Sekarang kita letak kat tengah-tengah sikit lah. Kita boleh tekan space bar dia. Ha, kamu susunlah. Tahniah, anda menang. Ha. Okey, cikgu dah susun kat tengah. Sekarang kita nak tekan kepada kod. Nampak tak dekat sebelah kan kiri atas ni ada tulis kod. Dekat sebelah kiri atas ni ada tulis kod. Kita klik dia. Okey. Ha, kita klik dia. Klik dekat bahagian kod ini. Okey, boleh eh? Kalau tak dapat, boleh minta cikgu ulang. Okey, sekarang apa yang kita nak letak pada kod ni? Kita nak letak 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja, senang. Ya Allah. Okey, kita tengok. Yang pertama, when bendera hijau klik. When bendera hijau klik dekat bahagian event. When bendera hijau klik, kita masukkan. Okey. Yang seterusnya, kita pergi kepada hide. Hide ni, dia akan, bila bendera hijau klik ni, dia akan sorok dulu. Dia akan sorok dulu. Hide ni sembunyi. Dia akan sembunyikan dulu. Lepas tu baru dia akan tunjuk. Bila dia nak tunjuk? Tunggu sehingga skor sama dengan 5. Ha, bila skor sama dengan 5, baru dia akan tunjuk dan stop all. Dan henti semua. Ha, kita tengok. Bila bendera hijau klik, tahniah ni kita tak nak apa muncul awal-awal lah. Takkanlah tiba-tiba kita nak tekan bendera hijau terus dah tahniah. Jadi kita nak sorok dia dulu. Sorok dia dulu, kita kena hide. HIDE dekat bahagian looks ni. Warna apa ni? Ungu ni. Okey. Di bahagian looks ni kita tekan
cari dekat bahagian bawah-bawah sikit ada hide. Ha, hide, H-I-D-E, kita masukkan dekat sini. Kemudian kita akan minta, kita nak wait until. Ha, okay. Wait until ni dari bahagian control. Wait until 1 second. Sorry, bukan ni. Bukan ni, ya. Bukan, ni wait. Dekat bahagian ni. Bawah ni. Ni tak ada hide. Hide dekat bawah. Looks ni. Dekat bawah. Kita tekan, Nuha tekan looks. Lepas tu scroll ke bawah sikit. Ada hide. Kena scroll ke bawah sikit. Jumpa tak Nuha? Jumpa cikgu. Okay, jumpa masukkan dekat bahagian bawah bila bendera hijau ditekan. Okay, kita sambung . Lepas height ni dia ada control. Control ni kita nak wait until. Wait until ni kita ambil dekat bahagian control dekat bawah ni. Okay, masukkan dekat bawah height. Okey, yang seterusnya kita ada warna hijau. Warna hijau. Ha, warna hijau ni operator ni. Dekat sebelah kiri ni warna hijau operator. Ha, ada banyak ni. Simbol yang mana satu? Ada sama dengan ni. Yang ada sama dengan. Sama dengan 5. Kat mana ada sama dengan ni? Ada tambah, tolak, darab. Ha, ni darab . Bahagi, lebih daripada, kurang daripada, sama dengan. Okey, dah kita dah jumpa sama dengan. Sama dengan dekat sini . Masuk dekat wait until. Okey, kemudian kita pergi kepada score dan tukar kepada 5. Pergi kepada variable tadi. Pergi kepada variable mana nak dapat score. Kita pergi atau kamu namakan apa, point ke apa ke boleh. Pergi kepada variable, nampak tak ada tulisan score dalam bentuk bulatan ni. Masuk, tarik, masukkan dalam ni. Kalau sekarang, maksud dia bila score sama dengan 50, baru dia akan tunjukkan ni, tahniah anda menang. Jauh sangat. Sekarang kita tukar 5 saja. Skor sama dengan 5, apa yang dia akan buat, dia akan show. Dia akan munculkan diri dia. Ambil dekat looks, pergi kepada show. Ambil dekat looks, scroll ke bawah, ambil show. Okay. Lepas dia show, stop all. Kenapa kena ada stop all ni? Supaya dia boleh berhenti. Stop all dekat bahagian control. Stop all. Senang je kan? Okay, maksudnya kita dah habis game. Tahniah, anda menang. Jom kita test. Ni bawa ke sini sikit . Bawa ke tengah ni. Bawa ke tengah. Oh, 1 point. 1 point. 2 point. 3. Okey, sekejap. Kita nak tengok sampai 5 . Kita nak tengok dia tahniah keluar 4. Dan alamak, lambatlah dia nak turun ni. Cepat turun. Okey, dia dah datang, dia dah datang. 5. Bola tu dia tak pergi atas hijau. Dia pergi atas merah terus. Bola tu. Bola tu kamu kena ni bawa ke tengah. Okey, sekarang kan kita nak ni, kita nak betulkan sedikit dia punya ni. Betulkan sedikit dia punya kod yang tak ada dalam nota ni. Setiap kali bendera hijau ditekan, kita pergi kepada motion tambah ni. Cikgu nak kamu tambah ni. Tipa tambah ni.
Tambah ni eh. Okey, cuba tambah ni sekarang eh. Bila bendera hijau ni ditekan, tambah go to X sifar, sifar. Maksudnya dia akan pergi ke tengah ni. Ha, jadi sekarang kalau dia dah dia dah tak, kita dah tak payah nak bawa pergi, dah bawa pergi tengah lagi. Sekarang tak sempat. 5 lagi. Baru 4 dia dah kalah dah. Okey. Macam mana? Boleh tak buat? Boleh tak siapa yang nak share screen? Siapa-siapa? Ha, kita dah terlebih 4 minit dah. Ha, nanti ada guru mata pelajaran lain ni dia marah pula kamu tak masuk Google. Kalau dia kamu tak lambat atas kerja pula. Okey. Cuba tengok. Ada tak siapa-siapa yang nak share screen? Saya. Ah, Nuha, cuba share screen. Cikgu nak tengok game kamu macam mana. Cikgu nak bagi point ni. Tak jadi cikgu, yang hijau tu dia tak kena je. Boleh, pandai tak share screen? Yang hijau tu tak kena. Yang hijau tu tak kena? Tak kena kat bola. Tak kena kat bola. Yang hijau tu kamu kena kawal pakai mouse kan? Ya. Yeah. Mouse bergerak tak bila, yang hijau tu bergerak tak bila mouse bergerak? Okey, cikgu nak tengok share screen. Okey, tekan scratch. Okey, betul. X, X, betul. Tekan bendera hijau kat atas tu. Okey. Ah, tak perlu, dah tak payah nak tarik pergi naik atas, dah tekan je bendera hijau tu. Oh, okey okey. Dia sekarang ni sekejap kita tengok ah. Dia sekejap jangan cikgu nak tengok kamu punya. Oh, ni. Nuha, cuba tengok dekat bahagian apa? Dekat bahagian forever tu yang forever if touching tu tukar kepada touching mouse pointer tu tukar kepada pedal. Ah, okay, good. Okay, sekarang cuba. Okay, sekejap kita nak tengok ni. Nak tengok, cuba klik pedal. Klik pedal. Kod pedal, kod. Yang hijau tu, okay. Sekejap kita tengok. Okay, betul ni, ni betul. Line, klik line. Kod line. If touching boss, turn all. Okay, betul. Klik tahniah. Okay, sekejap. Cuba klik ball balik, ball balik. Change score, okay, pick random, kosong, okay, move 15. Okay, betul, pedal, okay, 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 okay. Okay, ni sepatutnya okay dah ni, cuba klik bendera hijau dekat atas tu. Oh, okay, sekarang ni kita cuba betulkan ni. Dia punya speed ni, cuba betulkan, dia terlampau laju ni. Dekat bahagian move tu, yang warna hijau tu, bawah warna hijau tu, move, cuba tukar kepada 5. Haa, betul. Haa, tukar kepada 5. Okey. Cuba tekan bendera hijau. Wih, lajunya. Kenapa laju lagi? Move pedal, touching pedal. Okey. Haa, okey dah. Boleh dah. Okey, yang tu boleh dah. Okay, yes, betul. Tahniah. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Classroom 1. Nak bagi point ni. Nanti cikgu bagi dekat ni lah. Cikgu bagi kat telefon lah. Okay, tahniah. Nuha, ada lagi tak yang nak
nak bentang ni. Kena. Ada lagi tak yang nak bentang? Nuha, cikgu bagi 15 point sebab dah bentang. Ajwat. Yang join dapat 5 lah. Yang bentang dapat tambah lagi 10. Ada lagi tak nak bentang? Cuba kongsikan sikit. Kamu punya apa yang kamu dah buat tu. Taufik. Tolong cek nama kamu kan. Kadang-kadang cikgu letak ni. Awati. Kita dah habis dah ni. Tinggal cikgu nak bagi point saja. Zahin baru masuk. Boleh lah Zahin. Tapi baru masuk dapat 3 lah point. Zahiyun pula. Siapa dia? Iman. Iman ada yang nak boleh bentang. Boleh tunjuk. Okey, ada tak lagi nama yang cikgu dah tulis kat sini? Syami, Syami. Okey. Syami macam mana? Okey, ada kalau kamu nak ubah nilai dia ni pun boleh, tak ada masalah. Nak ubah nilai, nak laju lagi, nak perlahan lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu tambah sikit lagi sebelum kita nak tamatkan. Kalau kita nak tambah bunyi, kita nak tambah bunyi. Tak ada dalam nota tadi. Kita nak tambah bunyi. Kita boleh pergi kepada sound. Pergi kepada sound ni. Kita nak letak bunyi ni dekat mana? Bila pedal tu kena pada bola. Bila pedal tu kena pada bola ni kita nak tambah. Ni, if touching pedal then play sound hook until then. Okay. Ni. Dengar tak? Dengar. Okay. Dia perlahan sikit. Mungkin kalau kamu buka speaker. Mungkin kalau kamu buka speaker kamu dengar lah kot. Okay. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, jangan lupa petang ni. Cikgu. Tiga. Okey, apa dia Ajwat? Ulang balik yang sound cikgu. Yang sound, yang sound. Yang sound senang saja. Kita ambil dekat bahagian sound dekat sebelah kiri ni. Sound dekat sebelah kiri ni. Ambil play sound. Pup. Until done. Kita letakkan dekat bahagian ni. If touching pedal, bila dia bola ni, pastikan kita klik pada bola. Bila bola ni terkena pada pedal, dia akan mainkan bunyi poop. Dia akan mainkan bunyi poop, lepas tu baru dia akan tambah skor, lepas tu dia akan pusing dan dia akan bergerak. Dia akan macam macam pesan dia macam melantun lah. Dia pusing, lepas tu dia bergerak. Okey, ni dengar. Dengar pada bunyi puk dia tu. Dengar. Tahniah, anda menang. Okey. Ada soalan? Ada, cikgu nak tengoklah mana yang lelaki pula. Cubalah bentang. Share screen sikit, share screen sikit nak dapat extra 10 markah. Sebab petang ni kita ada apa lelongan. Hadiah dia ialah universal clip lens. Clip lens boleh letak dekat telefon dan kamu boleh tangkap gambar dengan lebih cantik. Dapat 10 point lagi tambahan. Kerja kongsikan apa yang kamu dapat. Ada tak?
Ada tak yang nak kongsikan game yang kamu dah buat? CS game. Okay, good. You won. Adalah, cuba tekan bendera hijau. Tengok. Dapat. Berapa? 4, 3, 4, 5. You won. 6. Dia sepatutnya berhenti. Sepatutnya lepas 5 tu dia dah berhenti ya. Kan? Lepas 5 tu dia dah berhenti. Cuba tengok dekat ni. Sprite. Cuba tengok dekat ni. You won tu. Klik pada you won. Bawah tu. Okay. Oh, dia set 10. Kalau point sama dengan 10. Okay. Jadi 10 baru dia akan keluar you won. Kalau untuk level 1 mungkinlah sampai 5 saja. Okay, good. Ajuat. Kita akan tambah lagi ni. 10 point untuk Ajuat. Oh, ini dua orang lah ada kiranya kan. Ajuat dengan Syakir. Saya ada juga. Ajuat seorang. Apa dia Ajuat? Okay. Jadi kita bagi 5-5 lah. Boleh lah 10-10. Okay boleh tak apa. 5-5. 10-10. 2-2 dapat. Okay dah boleh. Boleh stop sharing. Okay jadi kita akan tamatkan kita punya Google Meet ni. Cikgu akan upload video ni dekat YouTube. Mana tahu kalau kamu nak tengok lagi dan kawan-kawan lain yang dah yang tengah tengok rakaman, kamu boleh hantar kongsikan apa yang kamu buat dekat cikgu untuk dapatkan point. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam.